Usai melaksanakan sholat zuhur, Ima bersiap-siap memakai sepatu andalannya dan tas selempang merah untuk mengais rezeki menjadi pedagang kopi keliling atau starling. Dari kontrakan kecilnya yang berkisar 4x6 meter persegi, Ima mengeluarkan sebuah sepeda kecil bertempel keranjang dari depan ke belakang. Ditemani sang suami, Ima nampak sibuk mempersiapkan perlengkapan berdagangnya. Seperti memecahkan es batu di dalam wadah, mengisi termos dengan air panas, dan mengecek kembali barang yang harus dibelanjakan. Matahari tepat di atas kepala, namun tak menyurutkan semangat Ima untuk berjualan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Berangkat siang hari, pulang malam hari, begitulah semangat ibu dua anak tersebut yang tak lekang oleh waktu dalam mengais rezeki. Senyuman yang lebar serta sapaan yang ramah dan hangat selalu dilemparkan Ima sembari menjajakan dagangannya. Bahkan rasa lelah hingga pegal yang teramat sangat tak lagi dirasa semuanya. Hal tersebut rela dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.